Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya kawan-kawan, karena gratis. Hitung-hitung sedekah ya kawan-kawan. Hari ini kita mengerjakan loading ya kawan-kawan. Lihat debunya kawan-kawan. Udah serasa di Arab Saudi ya kawan-kawan. Ini buang puing ya kawan-kawan, karena mau dibangun ruko. Jadi dibuang dulu puingnya ya kawan-kawan. Ini tadi kita juga dapat caweran, goceng dari para pak supir. Semoga dimurahkan rezekinya. Ada juga yang nggak ngasih, tapi ya kawan-kawan, ya nggak apa-apa. Mungkin nggak punya uang kecil. Ini debunya nauzubillah min dzalik ya kawan-kawan. Lihat aja. Fantastis. Untung alat saya ada AC-nya ya kawan-kawan. Jadi nggak begitu parah. Kalau nggak ada AC-nya, wah parah sekali. Dan ini lingkungan sekitarnya rumah-rumah, takut mereka pada komplain ya karena debunya. Dan isinya ya kira-kira aja, saya nggak ngitung berapa bucket, yang penting dipulin aja ya kawan-kawan. Kita udah dapat 4 mobil hari ini, ngambil samping-sampingnya karena alat kecil ya, untuk ngambil bawahnya susah, agak pendek. Nah, ya seperti inilah kegiatannya ya kawan-kawan. Nah, debunya, woi, ini kalau saya nggak pakai AC, aduh, kalau nggak tutup pintu, I'm shocked. Dan debunya ini kemana-mana ya kawan-kawan, lihatlah, ya mana samping-sampingnya rumah, ya. Ini ada rumah bagus sekali ya kawan-kawan, rumahnya anggota dewan mungkin. Bagus sekali rumahnya, dia pengebulan, tapi alhamdulillah nggak komplain. Nggak tahu kalau dalam hatinya ya, mudah-mudahan jangan lah, karena loading ini sebenarnya estimasinya ya cuma sekitar 1 hari lah, hari ini doang gitu, besok udah enggak. Cukup lama ya loadingnya ya. Nah, ini sampah, ini ngambil gratis ya kawan-kawan. Putaran Jakarta Timur, silahkan yang mau ngambil gratis, tapi untuk khusus hari ini ya kawan-kawan, kalau besok udah habis, gratis diisikan. Saya sudah dapat caweran banyak sekali ya kawan-kawan, udah dapat 50.000 baru jam 9 karena mobilnya banyak, tapi mobilnya kecil semua ya kawan-kawan, gak ada yang gede karena lokasi masuknya mungkin susah. Sepertinya ini bukan cuma gratis, tapi masih dibayar ya para drivernya ini, diongkosin buat buang ini. Nah, nanti sama para sopir dijual lagi buat tukang timbun, jadi double lah pendapatannya ya. Kanan dapat, kiri dapat. Biar cepat lunas mobilnya ya pak sopir. Kalau udah lunas mobilnya ya biar nambah satu lagi mobilnya ya pak sopir. Sekali kebunnya ya kawan-kawan, dramatis. Kemarin nggak ada harta karunnya ini ya, harta karunnya cuma besi. Dapatlah berapa kemarin, berapa sebungkus. Cuman ini kebunnya ini, aduh, harusnya pas hujan gitu kali ya. Ya itu pak sopirnya sudah naik di atas mobil ya kawan-kawan, biasalah maju-maju belakang. Modal sebenarnya nampak, nggak usah dikomandoin, dengan nampak sekali ini karena mobilnya kecil, kasih aja debu. Iya, mantap kan debu. Sebelahnya rumahnya kekebulan, maaf ya pak.
kasih satu bucket lagi. Sudah cukup ya, sebentar sekali ya larinya ya. Ini lagi terpaling. Ya, ini kayaknya kita mau dapat caweran ya kawan-kawan. Cepet. Makasih ya. Hati-hati di jalan ya Pak Sopir. Semoga selamat sampai tujuan. Iya. Udah dapat tanah, dapat doa juga ya Pak Sopir. Oke lah gitu dulu ya kawan-kawan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.